Rock Irfan Black. Sebol. Sayang sekali Rock Irfan Doni jebol. Pertahanan si jebolan dari Barok. Lagi-lagi Doni. Wow. Bertahan dengan sempurna kali ini. Langsung dipukul ke dalam. Oh. Lagi Irfan Doni. Irfan Doni cepat. Wow. Serangan dari Zara Doni. Irfan Soleh. Yo, para pecinta bola Purlimania, kita lanjutkan pertandingan di set yang ketiga. Setelah set yang pertama dan kedua dimenangkan oleh BV AC Brondong 2-0. Kali ini servis dilakukan oleh Brondong. Doni Irfan gol langsung saya. Bersiap Soleh. Lagi-lagi. Itu dia. Lopot kali ini dilakukan oleh anak-anak dari Brondong 1-0. Siapa dari seorang Ichan tentunya nah. Masih ada Soleh. Doni. Yeah. Sebuah blok out kali ini yang dilakukan oleh anak-anak BP AC Brondong 2-1. Berhasil dipertahankan bola cepat. Kembalikan. Oh. Masih ada lagi Irfan. Let's go. Barok sudah dilakukan dan diangkat tinggi oleh Eza. Kali ini umpan yang sempurna. Oh, tak mampu melewati net. 5-3. Meninggalkan 2 angka. Masih ada Barok untuk melakukan servis kali ini. Berhasil kembali dengan servis orang Barok. Diterima dengan anak-anak BVAD. Wow, 4-5. Pertahanan dari kedua tim sangat kuat. Yang sempun dilakukan pertahanan dari Barok. Irfan Black. Wow. Sayang sekali sebuah pukulan yang hot dari seorang Wahyu belum bisa menambah poin, menyamakan kedudukan untuk BVAC Brondong 5-5. Jansep kali ini dilakukan, berhasil ditahan dengan sempurna Irfan Wahyu. Pelan saja, ada Eza. Angkat di back yang gagal. Baik sekali Soleh. 1 poin didapatkan oleh Bigel Singgot. 6-5. Lutfi servis. Sudah berhasil Lutfi. Gagal. Sayang sekali memberikan poin bulus untuk tim lawan Lutfi. 6-6. Dan kali ini servis Dani. Sudah berhasil. Ada Barok langsung disambar pelan saja. Masih ada Barok di belakang sana Irfan. Dan itu dia Wahyu.
berhasil melambung tinggi ke atas ada Enza. Dorong saja ke belakang dan satu angkatan dari Barok, Irfan, Sony, jebol. Pertahanan dari anak-anak PPAJ Brodong, 8-7. Ya. Serangan dari Dani, Sony, luar biasa. Kembali ada Wahyu, sang kaptennya bikin singlet. Hampir saja, pembalasan kali ini masih bisa dilakukan Doni. Kembali Doni kembali. Wow, berbahaya sekali ini serangan dari anak-anak BPAD. Oh, satu sentuhan dari seorang Soleh. Berhasil lagi menambah poin 9-7. Menghantarkan rekan Soleh, Wahyu, servis. Sudah dilakukan passing sempurna dari anak-anak BPAD Brodok. Kali ini blok yang out. Poin lagi untuk BPAD Brodok. 8-9. Tertinggal 1 poin saja. Passing sempurna dari Barok. Lagi-lagi Doni. Wow, menggelegarkan menjedak ceduk serangan dari seorang Doni. Meninggalkan 2 angka 10. 8. Menghantarkan seorang Soleh untuk melakukan servis kali ini. Soleh sudah berhasil melambung tinggi ke atas dan PKT kali ini masih bisa mencetak poin untuk BPAC 9-10. Yuk Yuda, kita lihat sebuah servis dari seorang Yuda. Ditahan dengan sempurna kali ini, langsung dipukulkan. Oh. Menambah poin untuk Bekasi God 11-9. Menghantarkan seorang Irfan Santoni. Servis kali ini berhasil dilakukan saja. Wow. Sebuah gerakan yang sangat terkecoh. 10-11. Apa yang terjadi kali ini? Ada kisah. Itu dia, ada Doni lagi, Irfan, Wahyu. Oh, apa yang terjadi kali bola melambung ke atas. Pukulan kali ini masih ditahan oleh Doni. Itu dia, sebuah serangan yang dilakukan oleh Dani. Berbahaya sekali. 12-12. Iqmal servis. Itu dia di angkat tinggi, langsung saja masih bisa dikembalikan. Angkat tinggi lagi. Oh, masih ada seorang Soleh. Wahyu, iya. Yeah. Poin untuk penyesuaian 13-12. Barok servis. Berhasil seorang Barok. Langsung disambal. Masih diselamatkan oleh Wahyu. Sayang sekali. 13 sama tadi. Iya Wahyu, gagal Wahyu. Kali ini Wahyu membuang poin dengan cuma-cuma. 14-13. Apin untuk melakukan servis. Omnya Upin Ipin sekali ini melakukan jang. Sudah dilakukan pertahanan yang baik dari seorang Barok. Pukulan, iya pelan saja dari seorang Doni. Itu tadi tak boleh dilakukan. Holding. 14 sama poin. Lupi servis untuk tim BGN Single. Sudah dilakukan Eza bertahan satu angkatan saja. Namun gagal kali ini. Tidak mampu melewati net. Pukulan dari anak-anak BPAC Brodong. 15-14. Masih bersama Lupi servis. Yuk Lupi. Masih bisa dipertahankan kali ini.
Persita Polifonia kita masih lanjutkan set yang ketiga. Memimpin saat ini BGS Singgut 16-14. Lutfi berhasil dipastikan anak BGS Brodok. Berbahaya sekali. Lagi-lagi satu poin untuk BGS Singgut 17-14. Masih bertahan servis kali ini Lutfi. Yuk Lutfi, kamu pertunjukan serangan-serangan. Sayang sekali Lutfi gagal melakukan servis. Kali ini berpindah ke tangan Dani untuk servis BP Aceh Brondong 15-17. Dani Boni angkat tinggi. Itu dia Wahyu membalas kekecewaan pada set sebelumnya. Seorang Wahyu sang kapten dari BGS Singgut mampu memberikan poin 18-15. Wahyu servis angkat tinggi BP Aceh Brondong masih bisa ditahan dengan baik oleh Boni. Iya, ada lagi Irfan Tani. Belum mampu diselamatkan dari anak-anak PPAJ. Mencetar pembahana serangan dari seorang Dodi. 19-15. Wahyu masih mampu Ezan. Kali ini keluar pengamatan yang baik dari seorang Irfan dan juga Soleh mempertahankan Wahyu untuk servis kali ini. 20-15 masuk langsung saja Irfan Soleh. Pas dengan malam minggu ya. BGS Singgut bersama Wahyu melakukan servis. Kita lihat kegagalan kali ini. Bola-bola kecil di luar Soleh dibalas. Ada Wahyu. Ada sayang ada. Tani. Itu dia. Satu lagi poin diciptakan oleh Dodi. 22-15. Yuk Wahyu. Tahan satu set terakhirnya. Servis dilakukan oleh BP Aceh Brondong. Ada Wahyu, Irfan, Dani, cepat. Wow, serangan dari seorang Dani berhasil menambah satu poin. 23-18. Luar biasa Dani. Soleh kali ini servis. Sedangkan oleh Soleh, angkat tinggi berhati-hati kali ini. Dorong saja. Sayang sekali dibiarkan begitu saja. 19-23 menghantarkan lawan Yuda untuk melakukan servis. Yang Yuda sudah dilakukan. Ya Soleh kali ini Dodi. Touchball. Pukulan dari Dodi berhasil mengenai pemain dari BGS Brondong dan game point untuk BGS single 24-19. Irfan Santari berhasil. Ada Eza. Kali ini game set dimenangkan oleh BGS Singgut 25-19. Mungkinkah akan terjadi 5 set?